Saya mau share pengalamannya. Hari pertama ngeblank setengah mati, ngeblank. Kata Bante, Leoni, kamu banyak sekali loh mohanya. Saga, iya Bante gitu. Tapi cek, iya bener gitu loh. PR buat saya, PR bener-bener gitu loh. Udah, pokoknya saya bertekad ini PR yang harus diselesaikan gitu. Kelamaan absen Bante. Biasa kan tiap tahun ikut, ini sekarang saya hampir 3 tahun baru ikut lagi. Jadi kelihatannya itu numpuk, tambah tebal. Berarti kan isinya kan lebih 3 kali lipat gitu loh. Setelah itu, sampai hari keempat tuh hampir-hampir gak ada sakit ya, gak ada sakit fisik gitu. Saya bingung kok ini saya gak ada sakit. Sakitnya itu muncul sedikit banget, lenyap. Muncul sedikit lenyap. Saya pikir kayaknya ini saya kurang lama deh gitu loh, kurang lama mengamati. Kata Bante salah, itu nggak boleh ditunggu kan, nggak boleh dicari. Saya bilang Bante, baru sekali ini saya retret tuh nungguin sakit, mana nih sakit gitu loh, itu udah penatung gitu, nggak ada sakit juga bingung ya, sakit pikiran itu lebih halus, setengah mati sakit pikiran lebih halus, mendingan sakit fisik diamatinnya lebih enak betul. Nah udah gitu, saya lamain hidupnya, datang di sini. Wih, seneng banget. Aduh, ini ternyata lo datang juga gitu loh. Aduh, senengnya minta ampun gitu loh. Itu yang namanya disamperin sakit itu seneng luar biasa. Nah, ini teman gua nih. Nah, diamatin terus, sakitnya itu diamatin. Enak banget gitu loh. Asik. Pokoknya saya sampai gini. Oh seperti ini toh yang dibilang Bante asik berwipasana seperti itu. Kalau udah kita bisa ngamatin ya berkali-kali gitu loh. Kadang mesti ngelos juga, ngelos kan ikut kilesa. Ah tapi kuatin lagi gitu loh kesadarannya terus. Asik. Ujung-ujungnya mah blus gitu loh. Seperti itu saya bilang Bante blus aja udah. Bukan selesai sih, selesai maksudnya dalam latihan ini. Senang banget ya pokoknya bahagia gitu ya. Yang selama ini sakit tuh. Kalau udah mau ke sana ya, saya udah mikir sakitnya itu loh, luar biasa. Makanya teman-teman pada ngomong, saya sakit banget. Saya bilang, sama lah, saya juga kayak gitu. Yeah. Iya kan? Ini kaki kayak ditaruh di bara api, di sate gitu loh. Yeah. Saya bilang, ini mah ya gak usah masuk neraka lagi. Udah neraka hidup-hidup. Bener, gak usah masuk neraka lagi, neraka hidup-hidup itu udah. Tapi kan semuanya... memang proses ya, memang harus dilewati gitu, mau apa lagi? Udah kita udah nyampe sini mau apa lagi? Kalau pikiran gelisah, berdiri gelisah juga, duduk gelisah juga, jalan-jalan muter-muter juga nggak hilang gelisahnya, gitu loh. Sekarang kita muter-muter juga gelisah, duduk meditasi juga gelisah, mendingan mana? Mendingan duduk dong, nanti besok-besok kelihatan ada hasil seperti itu. Nah. Terus kalau tiap kali interview atau dramatok itu saya kayaknya punya kekuatan gitu loh. Gak tau kenapa ya gitu, Bante. Kalau udah interview itu bisa gitu loh. Kena angin paham saya didorong begini. Itu angin udah kayak raksasa tau gak sih. Terus gitu loh, aduh. Abis interview kata Bante itu karma-karma apalah. Banyak banget itu Bante jelasinnya. Yang jelas mah karma saya sendirilah. Jadi itu gitu. Udah, bisa lah saya bilang gitu. Duduk ya itu. Tiga cara ya, kuat gitu loh, lewat juga gitu, kayak ngantuk kempuk gitu loh, bener-bener gitu ya, pokoknya luar biasa itu. Nah kalau kesadaran kitanya udah bagus, itu ngantuk tuh jauh, gitu. Sana kita udah lihat gitu, ini mau dateng nih gitu loh, gua kelototin aja juga mundur. Jadi, wipasana ini ya saya lihatnya itu kayak kita perang ya kita mempertahankan benteng kita. Nah benteng ini ibarat fisik kita ini ya, terus kita harus jaga terus kan kesadaran ini jenderalnya ini harus jaga. Kilesa itu pemusuh yang banyak itu loh, gitu kita jaga terus itu nggak boleh ada jeda ya, ada jeda dia masuk gitu loh, banyak banget gitu loh di situ kayak gitu dia tuh. Pokoknya nunggu kita leng aja masuk gitu loh. Pengalaman saya lagi ya, jadi gimana kita bisa menerima dhamma, menerima arahan Bante dengan baik. Jadi
kita kondisikan dulu, kondisikan nih hati kita seperti yang kemarin Kak Tia uraikan itu loh, yang metta, dana, sila. Itu yang mesti mengcover. Jadi itu buat tameng kita. Buat tameng, tameng kita mau perang sama kilesa. Itu tameng kita itu tambah banyak perbuatan baik itu, tambah lapisannya tambah banyak gitu loh. Kita jadi kuat. Hati kita lembut gitu loh. Ya, nyamuk nyong-nyong aja masih sadar gitu loh. Aduh, gua lagi di pasana nih, tutup aja pakai bantal. Udah lu gigit yang lain terserah deh. Sudah, terus udah gitu. Kata bantal, iya, ya kita sih ini. Enggak tidur juga enggak apa-apa. Enggak bisa nih. Nanti selesai nanti masuk angin dong gitu loh. Itu kan programnya kita seperti itu ya. Enggak apa-apa kok kaki bantal pernah stres hari enggak tidur. Udah begitu duduk nggak berani sih bantunya, nggak berani nggak tidur gitu. Saya nggak banyak banyaknya jam 12 aja gitu loh, jam 12 tayang jam 12 loh kok masih diem gitu loh, itu nggak bergerak sama sekali loh, kaki nggak bergerak, tangan nggak bergerak, ini tuh lempeng banget gitu loh bantunya. Terus lanjut enak banget ditemenin sama Tante Mary. Terus jam 1 Tante Mary bangunin saya. Saya pikir suara setan ini. Udah saya diam aja gitu. Ternyata sebentar lagi terus Dokter Fina masuk. Kata Tante Mary, gak mau bangun. Gak mau bangun gitu. Itu udah sampai jadi saya lanjut ya sampai jam 4 pagi. Jadi 7 jam ya. 7 jam itu apa ya, jadi gini loh, kualitas mental kita itu tambah banyak latihannya, tambah berkualitas. Yang dulu kita bilang bahagia, kita lihatnya nggak biasa gitu loh. Jadi besok-besok dari kalau dari keseharian juga kita ketemu yang macam-macam orang gitu loh, yang si A begini, si B begini, biasa. Jadi mental kita ya biasa aja, emang begitu gitu loh. Nah itu, terus saya mau cerita juga itu yang pengalaman yang menurut saya dahsyat ya. Waktu Vipassana yang pertama, banyak kan sini kan yang pertama ya? Banyak yang pertama ya, ikut Vipassana ya? Saya mau cerita. Itu 20 tahun yang lalu ya, waktu itu Bante belum pakai jubah, tapi udah getol banget juga ngajarin kita-kita itu. Ini lihat di sini, ada apa gitu loh, ingat aja itu saya Bante. Udah keluar pesan, oh saya lihat gitu loh, ringan gitu loh. Oh ternyata ini nih. Udah, terus setelah itu keluar nih ceritanya, keluar di pasar kan, udah pulang ke rumah. Terus di parkiran itu loh, di parkiran saya lihat ini mencak-mencak gitu loh, ibu-ibu itu dandanan mah keren gitu loh, bajunya keren deh, orang kaya deh, mencak-mencak gitu loh, kayaknya mobilnya kehalang gitu loh. Saya lihat muka dia bisa jelas banget gitu loh, muka yang mencak-mencak gitu. Saya lihat muka dia bisa jelas banget gitu loh. Jelek banget di mukanya gitu loh. Kalau biasanya kan boro-boro kita lihat mukanya, dengar suara orang marah aja kita udah sebel kan, boro-boro mau lihat mukanya. Gua liatin mukanya, ih jelek banget. Terus gua bilang gini, ih kemarin-kemarin gua kalau marah sama tuh kayak gitu. Ya, terus kenapa ya? Udah Vipassana kok orang-orang jadi baik semua sama saya? Bingung loh. Semua orang baik sama saya gitu loh. Terus sampai keluar dari batin ini loh. Oh, damainya gitu loh. Oh, seperti ini kah yang namanya di sorga? Keluar dari batin sendiri. Oh, kayak gini kah namanya di sorga? Kedengarannya ekstrim ya. Tapi ya keluar sendiri gitu loh. Saking damainya, jadi bukan dunianya yang kayak sorga, bukan. Tapi kedamaian batin ini loh, yang lihat dunia ini kayak sorga. Pada cakep-cakep gitu loh, cantik-cantik, ganteng-ganteng semua. Baik-baik. Jadi lingkungan itu ya, kitanya yang duluan berubah ya, menjadi baik, kemudian lingkungan. Pasti kita sinyalnya kata Bantai pas gitu loh. Ketemu sama yang baik juga. Kita mengkondisikan diri kita baik, yang baik juga. Benar, ketemu orang baik akhirnya apa? Salon saya rame. Pada Ceso kan? Ceso rekomen. Tuh kesitu aja tuh, kuncinya baik. Itu ya, pasannya ya. Nah terus, yang Bante uraikan itu loh, manfaatnya kemakmuran dan kebahagiaan.
terbukti nggak itu indahnya damai itu. Makanya kebutuhan ya, ikut lagi, tambah ikut lagi, tambah sering kita ikut, tambah mateng mentalnya, batinnya tambah mateng gitu loh. Jadi sudah nggak mengeluh, sudah nggak nangis. Dulu sakit saya juga nangis sendiri, Bante, makanya sakit. Tapi saya nggak ngadu sama pembimbing, ngadu juga sama Bante, emang Bante bisa simsalabim gitu, bisa sembuh kan, nggak bisa juga ya. Terus satu lagi tekad tuh, make in Bante Gemas. Saya bertekad gitu, Bante, harus berjuang. Saya suka begitu di rumah, menjadi orang yang sadar, dimasukin gitu loh Bante, tekad itu masukin, dibungkus bulat-bulat, yang rapi, masukin biar dia membantu mengkristal, nanti bisa jadi bom kalau kelihatannya datang, jeng, hancur semua.